Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022. Sambung pucuk lagi alpukat varietas Miki. Kita pakai sistem sungkup, ada juga yang pakai sungkup lilit seperti itu. Ini langsung dililit saja. Kenapa pakai seperti ini? Karena kalau sore itu matahari dari arah sana masuk kena yang di pojokan sini. Jadi khusus untuk yang di pojokan sini kami pakai lilit. Karena kalau sistem yang seperti itu yang dililit terpapar matahari langsung pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang seperti ini di sungkup itu sebaiknya di tempat berteduh. Kita pakai paranet di atasnya. Ini pakai ini yang biasa dipakai kemas kado yang di dalamnya ada kawat itu. Ini bisa dipakai berulang-ulang pengikatnya ini. Kenapa diikat? Karena biasa angin kencang, takutnya diterbangkan angin, marako kering dia kalau tidak disungkup. Ini sebagian yang sudah jadi, sudah berdaun. Oke, ini sudah bisa dibuka sungkupnya. Di dalam itu sudah berdaun. Jadi daunnya jangan sampai terlalu lebar baru kita buka sungkup, karena biasa membusuk situ di dalam. Terlalu lembab kan? Ada uap-uapnya itu. Ada embunnya. Alhamdulillah. Ini juga sudah kanjak nih bukan nih patung kok lah. Ini bisa dipakai berulang kali. Ada kawat di dalamnya. Ini juga sudah bisa. Ini sudah terubus pecah tunas. Sudah ada aktivitas tumbuh.
Nah, ini juga sudah bisa dibuka. Alhamdulillah.